peluang dari pertandingan sepak bola antara Sugian melawan Mojopuro ya. Skor sementara 0-1 untuk kesebelasan Mojopuro. Kesebelasan Mojopuro. Ya kita bilang, loh, lakukan sepak bola satu dua lima, belajar lima, lima. Mulai baru. Masih belajar, masih berlatih sampai dengan penjaga gawang Cato. Tekanan yang masih berlakukan untuk Sugian lagi-lagi kapten kesebelasan. Palang itu Sugian Sigit. Terbuka tadi namun gagal memanfaatkan peluang ya atau menggandakan kedudukan. Sementara 1-0 untuk Sugian. Peluang dari peluang saja. Kok
tidak mudah ditangkap ini kong dari sekian. Girman berempat catur tepat di sana atau sudah batas. Happy sudah bola keluar apa tidak boleh sana. Akbal lemparan ke dalam untuk Sogi Kripia utama. Robi di sana. Lihat dengan Robi. Masih sudah Robi. Lepas sudah campurkan pada si bisa dimasukkan atas oleh lawan. Bukan lawan lawan. Hal ini boleh terjadi bahaya. Bahaya. Peluang dari Wacetro. Akan kami sumpah dari masing-masing peluang. Ini lebih cepat dari kita berang catur. Lewat peluang untuk amankan bola catur. Dan apa yang terjadi sudah orang yang terjadi di sana. Masih lihat di sana. Masih lemah. Lemah kita lemah. Lemah kita lemah. Masih lagi panas. PSBB di sana. PSBB. Lepas ini. Dapat bangkit berdiri ya untuk lanjutan pertandingan. Iya kali ini lapas lah. Sikit Perset. Nampaknya dari suatu pelanggaran
buka apet. Lagi-lagi serang kapten itu sebesar Sigit. 128 jelas Sigit. Hampir saja. Thank you.
Bubar. Kali masih gelombang sana, gelombang. Menang atau menang, enggak bisa menang. Angkat di sana. Aku sih berubah, aku sana sini. Serang balik sama kali. Subian sini. Bukan dengan Bagas. Sendirian utang ke dalam Bagas. Dua orang. Mengawal bulan. Mengawal bulan. Di sana. Subian, Mariadi. Sama Umar. Ada Mariadi lagi. Mariadi Umar, Mariadi kembali ke rumah di Senaran. Outball sudah menonton tendangan gawang untuk PSP. Masih kita sudah menonton, masih kita sudah kebawang buku band dan tekanan dari kita kesehatan untuk PSP. Oh, bu. Antang-antang, satu yang kebu. Dengan ke depan kebu, sana, masih sana, masih kita sudah. Peluang dari Mojopuro. Budi, buang bola keluar lapangan. Budi, ada pergantian pemain sip dari PSBB. Ferry, 62 masuk. Saudara dia. Penonton hari ini cukup ramai. Dari segala macam. Masuk sebelah Dian, nomor 12. Langsung juga dari Sugian. Sugian juga menariknya. Menarik pemainnya, aduh, Siwi. 66 keluar masuk Fadli, 14. Siwi, Sugian juga keluar masuk sudah Fadli, nomor 14. Kembali ke lapang. Lepas kita kembali, PSBB. Ada senar Lukman, saat dari teman-teman. Oleh-oleh. Balang itu ada bakalan dari kesempatan Sugian. Semarinya di depan sana. Coba kuasai Umar. Kongerman sekali Umar. Masih Umar. Dua orang pemain mengawal pergerakan Umar. Lantas dari Hamzah ke depan. Ada Umar di sana. Ini kan lalu. Lalu yang sana tidak coba mengulangkan APSBB. Melebar kokoh. Kapten semuanya lepas di kontrolnya. Robi yang dikuasai bola masih. Robi Sugian. Sugian bilang pada Padli. Padli. Selamat dari belakang oleh Unang. Kotor bukan jatah balik sekali. Kokok, masih kokok. Kapten di sebelah sana. Mati bro. Kokok, kok tenang. Lupa di sana. Jumlah tubuh besar Lukman. Tidak menang yang dimasukkan. Ada bagus. Masih Lukman. Masih Lukman. Masih Lukman. Kokok, Lukman pada kokok. Tepat, dalam kekuasaan, dalam kelukan. Penjaga damai. Lalu sedikit kirim teman-teman cawang berusaha sedikit ada di Bagas ketika Bagas umpan Bagas ada Samsa sudah berikan kokok jangan salah umpan kokok kali masih ada anak-anak awas Sugian lagi-lagi Unang dengan tubuhnya kali sudah berikan lebar kokok. Jaga kawan enggak mau maju. Masih. Tenang aja. Lukman malah kono reporter. Jaga kawan enggak.
panas deh, dipakainya goblok. Eh, boleh dipakainya gini. Gimana? 2-0 untuk kesebelasan Mojokuro. Semakin berat ya Subian untuk menambah menambah ketinggalannya. Untuk nanti. Menang. Go, go. Go, peluang lagi, peluang lagi, peluang lagi. Ketertinggalan 0-2. Peluang lagi teman-teman.
Sibasidia lu dikitakan di pengen siap-siap kami sugian. Kecebelah Maria di pergantian pemain sih dari PSBB Lombok 17 keluar masuk kembung nomor 14 Lombok 17 keluar masuk kembung 14. Ya, sekali lagi Lombok 17 keluar masuk kembung nomor 14 ya. Mungkin salah baca menyimpang abutan dikarenakan reporter Lombok putus beluran. Ya, nulis ya. Apa yang terjadi Lombok? Namanya terjadi lemparan ke dalam untuk masih jalan tadi beralih untuk PSK ini melalui saudara Supan. Ada sudah Supan, ada sudah ada dia. Masih dia nanti ke tengah. Ada kokom, dia. Usai ya, peluit panjang dari wasit menandakan berakhirnya pertandingan ini dan dimenangkan oleh Mojopuro dengan skor 2-0. Berhasil lolos melaju ke babak puncak.